comeback Smart Viewers. Kalau segmen sebelumnya Wow sudah membahas mengenai 6 kuliner yang wajib dicicipi di Jepang, seperti janji Wow di akhir segmen What's On Me, langsung aja dong bahas apa aja sih perbedaan antara ramen, sukumen, abura soba, dan maze soba. Nah, ada yang spesial nih pada episode kali ini, karena sesuai permintaan dari Miss Kepo, Wo tidak akan membahas mengenai mitos dan realita, tapi mau mengulas perbedaan antara ramen, sukumen, abura soba, dan maze soba. Nah, Smart Viewers dan Miss Kepo yang masih keliru, simak informasi selengkapnya ya. Pertama, ramen. Salah satu ciri khas ramen adalah mie yang disajikan bersama kuah. Untuk para penikmat makanan Jepang, mungkin ramen akan menjadi salah satu pilihan menu yang harus dipesan saat sedang berada di sebuah restoran Jepang. Salah satu yang menjadi ciri khas dari mie ramen adalah mie yang disajikan bersama dengan kuah. Pada awalnya, mie yang digunakan pada ramen ini adalah mie yang berukuran kecil dan keriting. Akan tetapi, untuk sekarang ini, mie yang berukuran tebal sepertinya jauh lebih populer karena dinilai memiliki tekstur yang lebih kenyal sehingga lebih mantap saat dikunyah. Tentunya jika mengulas tentang mie ramen, rasanya pengen cepet-cepet pergi ke restoran Jepang terdekat untuk bisa mencicipi kelezatan dari mie asal Jepang ini. Setuju gak nih Smart Viewers dan juga Miss Kepo? Atau kalau enggak ke restoran Jepang, rasanya pengen bikin mie ramen sendiri nih yang instan. Apalagi kalau disantap pas lagi lapar-laparnya. Wah, pasti satu mangkuk mie pun bakalan kurang deh kayaknya nih. Pemilihan ukuran dan jenis mie untuk ramen biasanya disesuaikan dengan kuahnya. Rasa kuah ramen berbeda tergantung dengan bahan dasarnya. Bahan dasar yang biasa digunakan untuk pembuatan kuah ramen adalah soyu alias kecap asin Jepang, shio alias garam, miso alias bumbu dari fermentasi kedelai, pirikara alias bumbu yang menghasilkan rasa pedas dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa kuliner lain yang terlihat mirip dengan ramen, misalnya udon, soba, tanmen alias mie siram. Serta ada cempon alias mie yang dimasak dengan sayur dan daging dan lain sebagainya. Bagi para penikmat kuliner yang datang dari luar Jepang, mungkin akan sedikit kesulitan untuk membedakannya. Oleh karena itu, penting untuk melihat nama makanan pada papan kedai atau daftar menu terlebih dahulu sebelum memesan. Ramen adalah hidangan yang paling banyak digemari di Jepang. Penikmat kuliner ini dapat merasakan tekstur mie yang dipadukan dengan kuah yang mantap dalam satu macam hidangan. Yang lebih menariknya lagi adalah, pada beberapa event tertentu, beberapa restoran akan menyajikan ramen yang berbeda dari biasanya. Kedua, sukumen. Salah satu ciri khas sukumen yang berbeda dengan ramen adalah mie dan kuah yang disajikan dalam wadah terpisah. Tentunya hal ini yang membuat sukumen sangat berbeda dengan penyajian ramen. Pada sukumen, mie dicelupkan ke dalam kuah sebelum dimakan. Karena mie dan kuah disajikan secara terpisah, rasa asli dari mie pun bisa lebih terasa. Selain itu, mie yang didinginkan dengan air setelah direbus membuat tekstur mie lebih mantap saat dikunyah. Mie yang digunakan untuk sukumen adalah mie tebal dan biasanya pelanggan dapat memilih kuantitasnya. Salah satu ciri khasnya adalah kuah kental asam manis yang berbahan dasar soyu. Ada juga kedai yang menggunakan kuah dari ciri khas yang berbeda. Biasanya mie pada sukumen disajikan dingin dengan kuah yang panas. Tetapi ada juga menu Atsumori, yaitu menu sukumen yang mie dan kuahnya disajikan secara panas-panas. Setelah menikmati mie sampai habis, biasanya orang Jepang akan melakukan supuari. Supuari yaitu mengencerkan kuah sukumen dengan dashi alias air kaldu yang biasanya hanya memiliki sedikit rasa panas lalu meminumnya sampai habis. Kebayangkan enaknya kayak gimana Smart Viewers? Ketiga, abura soba dan maze soba.
Abura soba dan maze soba pada dasarnya hampir sama. Namanya dapat berubah tergantung dari kedainya. Tetapi pada umumnya, maze soba memiliki topping lebih banyak. Berbeda dengan ramen, peran kuah sebagai perasa mie dapat digantikan dengan tare, yakni semacam saus yang kental. Nah, abura soba atau maze soba dapat dinikmati dengan cara dicampurkan dengan saus ini. Dalam penyajiannya, mie dan topping ditempatkan dalam satu wadah dan diberi sedikit tare pada bagian dasar wadah. Tare biasanya berbahan dasar soyu dan rado, yakni lard atau minyak dari lemak babi. Lalu untuk menambah rasa, dapat ditambahkan rayu, yakni minyak cabai dan su alias cuka sesuai selera. Setelah tare, bahan penambah rasa, mie dan topping diaduk sampai rata. Abura soba atau maze soba siap dinikmati untuk pengunjungnya nih. Dan itulah informasi mengenai perbedaan antara ramen, sukumen, abura soba, dan maze soba. Nah, smart viewers tentunya jadi paham dong ya sekarang. Nah, dari beberapa jenis mie barusan, menurut smart viewers dan juga Miss Kepo, mana nih yang paling kelihatan kelezatannya? Wah, smart viewers, ternyata yang namanya ramen, sukumen, abura soba, dan maze soba itu berbeda loh. Walaupun makanannya berbahan dasar mini hampir sama, tapi tetap saja cita rasanya itu berbeda. Meskipun ternyata ada beberapa keturunan lain dari ramen, namun tetap saja makanan ala Jepang ini dapat membuat smart viewers ketagihan untuk memakannya lagi dan lagi. Nah, kalau tadi udah membahas mengenai perbedaan beberapa jenis mie di Jepang, sekarang Miss Kepo mau minta saran dong mengenai 6 restoran terbaik di Tokyo. Oke, tapi akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini ya. Bagi smart viewers yang penasaran, jangan kemana-mana, saksikan terus Worthy of Use and Wonder only on www.binus.tv.